Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka, bermuajah di dalam kesempatan yang berbahagia untuk mengkaji kitab Risalah Ahli Sunnah Wal Jamaah karya Hadratu Syekh Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah masuk pada fasal ke-7, yaitu Faslun fi bayani ismi man da'a ila dhalalatin aw sanna sunnatan sayyi'atan. Karena itu, sebelum memulai kajian kitab pada fasal ini, marilah kita semua bertawasul kepada Rasulullah dan juga kepada pengarang kitab ini, Hadratu Syekh Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, supaya kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa mendapatkan banyak manfaat dari kitab Risalah Ahli Sunnah Wal Jamaah ini. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i wa salihin wal awliya'il arifin wa sahabati ajma'in, summa ila arwahi masyaykhina masyaykhi masyaykhina, khususan ila musannifi hadhal kitab Syekh Hadratu Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahsana ilaina syai'u lillahi lana wa lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita mulai pembahasan pada fasal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani ismi man da'a ila dhalalatin aw sanna sunnatan sayyi'atan. Fasal yang menerangkan tentang dosa orang yang mengajak kepada kesesatan, kepada kejelekan, atau dosa orang yang memberikan contoh untuk melaksanakan tindakan kejelekan. Qala Allah Subhanahu wa taala liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamati wa min auzaril ladzina yudhillunahum. Fasal ini dimulai dengan mengawalinya dengan menyebutkan ayat Al-Qur'an, liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamati wa min auzaril ladzina yudhillunahum, supaya mereka semua memikul atau menanggung dosa mereka dengan sempurna, dengan sepenuhnya pada hari kiamat. Wa min auzaril ladzina yudhillunahum, dan mereka menanggung dosa-dosa orang yang mereka sesatkan. Kemudian dilanjutkan dengan sebuah hadis Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim melanjutkan dengan sebuah hadis, wa akhraja Abu Dawud wa Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yankusu dhalika min ujurihim syai'a, wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu la yankusu dhalika min asamihim syai'a. Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah telah bersabda, "Man da'a ila hudan," barang siapa yang mengajak kepada kebenaran, kepada sesuatu yang bisa mendapatkan hidayah dan kebenaran, maka baginya adalah pahala. Mislu ujuri man tabi'ahu la yankusu dhalika min ujurihim syai'ah. Dan dia juga mendapatkan pahala orang-orang yang mengikuti kebenaran itu, yang tidak dikurangi sedikitpun dari pahala orang-orang yang mengikutinya. Dan sebaliknya, wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ismi, barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka seseorang itu akan mendapatkan dosanya mislu asami man tabi'ahu la yankusu dhalika min asamihim syai'ah, sebagaimana dosa orang-orang yang mengikuti kejelekan yang dibuat oleh orang yang pertama tadi, la yankusu dhalika min asamihim syai'ah, dan tidak dikurangi sedikit pun dari dosa orang-orang yang mengikutinya. Selanjutnya dilanjutkan dengan hadis, wa akhraja muslimun min riwayati Abdurrahman ibn Hilalin an Jarir ibn Abdullah al-Bajili radhiyallahu anhu fi hadisin tawilin qala fihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyan kusa min ujurihim syai'a, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di min ghairi ayyan kusa min awzarihim syai'a. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Abdurrahman bin Hilal dari Jarir bin Abdullah al-Bajili radhiyallahu anhu fi, di dalam sebuah hadis yang panjang, yang Rasulullah pernah bersabda bahwa barang siapa yang mengawali sebuah sunnatan hasanatan, sebuah kebiasaan, sebuah tradisi yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala dari apa yang dilakukannya itu. Dan dia juga akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengamalkan kebaikan yang dicontohkannya setelah itu, tanpa mengurangi pahala orang-orang yang mengikutinya tersebut. Dan sebaliknya, barang siapa yang mengawali menciptakan sebuah tradisi atau kebiasaan yang jelek, maka dia akan mendapatkan dosa dari kebiasaan dan tradisi itu, dan juga dia akan mendapatkan dosa dari orang-orang yang mengikuti setelahnya, tanpa mengurangi dosa-dosa orang yang mengikuti itu. Dari hadis ini ada kesamaan dengan hadis yang sebelumnya, bahwa orang-orang yang
berbuat baik akan mendapatkan pahala kebaikannya. Begitu juga orang-orang yang jelek, berbuat jelek, maka orang ini akan mendapatkan dosa dari kejelekannya itu. Dan orang yang berbuat baik juga akan mendapatkan pahala dari pahala orang yang mengikuti kebaikannya itu. Dan sebaliknya juga, orang yang berbuat jelek akan mendapatkan juga pahala, akan mendapatkan juga dosa dari dosa orang yang mengikuti perbuatan jeleknya itu. Waqala Mujahidu rahimahullahu ta'ala fi tafsiril ayatil madhkurati, dan dijelaskan di sini bahwa Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala di dalam tafsir, di dalam menafsirkan ayat dan juga hadis yang telah disebutkan di atas, hamalahum dhunubu anfusihim wa dhunubu man ata'ahum la yukhaffifu dhalika amman ata'ahum syai'a. Bahwa orang yang berbuat kejelekan itu akan menanggung dosanya sendiri dan dosa-dosa orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi sedikit pun dosa orang yang mengikuti perbuatan dosanya itu. Sehingga bisa disimpulkan bahwa ternyata perbuatan jelek itu memberikan implikasi tidak hanya bagi dirinya sendiri, tapi juga bagi orang lain. Dan ketika orang lain mengikuti kejelekan itu, maka dosa orang yang mengikuti kejelekan itu akan ditimpakan kepada dirinya. Karena itu, mari kita sama-sama selalu menjaga perbuatan kita, menjaga perbuatan dari perbuatan jelek, dan syukur-syukur kita bisa menciptakan sebuah tradisi baik dan menghindari untuk menciptakan tradisi yang jelek, sehingga menciptakan sebuah tatanan masyarakat yang baik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan insya Allah kita akan bertemu pada episode selanjutnya. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.